Sampai sejauh ini kita Kurnia Mega bagian dari keluarga Arema. Jadi artinya bahwa dalam konteks apapun Kurnia Mega dan keluarganya selalu berkomunikasi dengan kita. Tapi kita bicara bukan dalam konteks persiapan-persiapan kompetisi. Tapi Kurnia Mega dalam konteks itu tadi keluarga. Apalagi di sini masih ada adik-adik akademi yang dulu juga menikmati merasakan sentuhan-sentuhan Kurnia Mega. Kurnia Mega masih dianggap idola, dianggap panutan oleh adik-adik di Akademi Arema. Karena itu tentunya kita sangat memberikan support kepada Kurnia Mega kalau toh memang berproses untuk bisa kembali di sepak bola, itu menjadi harapan kita bersama. Tapi sampai sejauh ini kita memang belum mendapatkan rekomendasi tentang nama-nama kiper yang akan bergabung. Tentunya hari ini ada 3 kiper yang sudah mengikat kontrak dengan Arema, terus 1 orang sudah tidak lagi bergabung dengan Arema, bahkan kemungkin dalam waktu dekat ada salah satu nama mungkin yang akan bergabung untuk memenuhi kuota kiper. Tapi itu bukan Kurnia Mega ya, satu nama yang akan bergabung. Mungkin kita untuk saat ini tidak tersebut ya rekomendasi itu. Tapi kita meyakini bahwa Kurnia Mega bersama keluarganya menjadi bagian terpenting dari perjalanan Arema, kan gitu. Jadi Kurnia Mega masih terjalin sih komunikasi dengan manajemen, tapi bukan dalam konteks berkaitan tentang komunikasi kompetisi tentang tim, tapi mungkin komunikasi yang sifatnya memberikan masukan. Apalagi di sini ada di Akademi Arema ada Ciko yang mungkin dulu punya Utam yang punya kedekatan dengan itu, mungkin dalam konteks berdiskusi memberi masukan dan saran itu Kurnia Mega menjadi bagian terpenting dalam Arema.